Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke channel Ben Infinity pada kali ini. Bertemu lagi dalam channel Ben Infinity pada kali ini bersama saya admin yang akan kongsikan kepada anda semua satu lagi isu terkini yang sangat ringkas. Tetapi sebelum itu, admin ingin uh, katakan terima kasih kepada anda yang sudah subscribe channel ini. Semoga anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesihatan yang baik dan diberikan Uh, rezeki yang melimpah-limpah dan tidak lupa juga kepada anda yang belum subscribe channel ini, anda boleh subscribe channel ini sekarang juga supaya anda tidak ketinggalan info terkini perkembangan terkini dalam negara ini yang saya akan kongsikan dalam channel ini. Nah tuan-tuan dan puan-puan tanpa membuang masa lagi saya akan teruskan perbincangan pada kali ini di mana satu kenyataan yang sangat uh, luar biasa daripada Kit Siang yang mana dia mengatakan Uh, Lim, Anwar yang dilantik sebagai Perdana Menteri awal bulan ini Perlu mengaibkan Mahathir Nah tuan-tuan dan puan-puan uh, Dia mengatakan juga menghayati pengajaran paling penting dari kerajaan Pakatan Harapan yang diterajui Mahadir selama 22 bulan dengan melaksanakan sebanyak mungkin reformasi institusi karena kerajaan yang ada ini tidak semestinya akan bertahan selama lima tahun. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu uh, tajuk topik yang Admin ingin kongsikan kepada anda semua. Mahadir telah terlepas peluang untuk berbuat demikian dan tidak uh, untuk berbuat sedemikian dan Anwar tidak boleh mengulangi kesilapan sebegini katanya dalam so se, uh, dalam sebuah kenyataan hari ini. Walaupun Kerajaan PH, uh, Pimpin Mahadir sebelum ini ditumbangkan secara tidak sah melalui konspirasi politik langkah Syiraton Mahadir sendiri tidak boleh mencuci tangan daripada bertanggung jawab terhadap konspirasi ini. Mahadir berganding bahu dengan PS dan seterusnya mengetuai gabungan itu dalam memenangi pilihan raya umum PRU 2018 di mana barisan nasional tumbang mempersoalkan keupayaan Anwar untuk mengetuai Malaysia dalam usaha negara memulihkan ekonomi dan berdepan cabaran pasca pandemik. Beliau juga berkata pengurus PH itu kelihatan menumpukan perhatiannya untuk mengekalkan sokongan di Dewan Rakyat selepas gabungan politik yang sebelumnya bertentangan bersatu untuk menyokongnya sebagai Perdana Menteri susulan keputusan tidak mengutamakan PRU 15 pada 19 November lalu. Mahadir yang memegang jawatan sebagai Perdana Menteri sebanyak dua kali berkata Presiden PKR itu tidak dapat mencari penyelesaian dalam menghadapi krisis keuangan 1997 dan kini berdepan masalah yang lebih rumit. Tambahannya lagi pada masa saya jadi Perdana Menteri kali pertama saya pergi cuti selama dua bulan. Semasa saya cuti Anwar sebagai timbalan Perdana Menteri, TPM diberikan tanggung jawab sebagai pemangku Perdana Menteri. Tetapi nampak dia tak dapat menangani masalah katanya. Dan ketika itu nampak dia tidak dapat cipta satu cara untuk mengatasi krisis. Sama ada di masa hadapan, dia boleh cipta cara mengenai masalah negara ini. Dan belum dapat ditentukan tetapi berdasarkan pengalaman semasa dia jadi Timbalan Perdana, Perdana Menteri Menunjuk kebolehannya saya khawatir sekarang ini negara menghadapi banyak masalah Seperti kesan pandemik, ekonomi merosot teruk, keadaan politik tidak stabil Rakyat masih tidak senang dengan keadaan negara, banyak masalah yang perlu ditangani oleh kerajaan Anwar Bagaimanapun Lim menggesa Anwar menaikkan janjinya untuk tidak berkompromi dalam usaha memperkukuhkan alamalan tabir urus yang baik usaha membentera rasuah, kebebasan kehakiman dan kebajikan rakyat. Anwar perlu siasat dan sentiasa sedar yang terdapat kuasa-kuasa politik yang sedang coba menamatkan riwayat kerajaannya seawal yang mungkin tambah bekas ahli Parlimen Iskandar Putri itu. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, demikian perkongsian pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang saya akan kongsikan kepada Anda semua, dari semasa ke semasa. Sekian dan terima kasih.